Wajar lah itu mah ya. Wajar kalau misalkan kayak apa ada perbedaan, ada kesamaan. Yang penting tujuannya sama, buat kebaikan anak. Ini kemana nih Pak Ula nggak ikut? Ula di rumah. Lagi sekolah. Tanyain lah. Kak Baim tadi. Sudah mulai berhijab itu memang dari Bang Baim sendiri ya? Maksudnya udah? Enggak, saya nggak pernah nyuruh dia. Dia ya, sih. Tapi lebih cantik sekarang pakai hijab. Apa? Lebih cantik. Lebih cantik, alhamdulillah. Sempat berdiskusi dulu nggak sih dengan pilihan tersebut gitu? Apa? Ke Kak Baim sempat minta diskusi? Oh enggak, langsung dia ya, langsung bilang aja waktu itu mau pakai hijab katanya boleh. Nah kalau misalkan bagus boleh, niatnya bagus, habis itu juga dari hati bagus. Kenapa? Ini bukan kata mau jadi bukan dari kamu. Saya dari dulu nggak pernah maksa, cuma ada ustaz yang bilang harus dihilangin. Tapi kalau saya lebih ke arah orangnya, saya nggak pernah memaksa. Sholat pun sama, tapi kalau masih kecil baru kita paksa. Tapi kalau udah gede mah kita mencontohkan bagaimana Islam, harus sholat, harus puasa, harus ini. Akhirnya dia ikut sendiri. Tapi memang bawa lagi bermitra ya, pas banyak bercerita kan, misalkan lagi deket-deketnya sama teman-teman yang sudah mulai bermitra gitu. Gak tahu ya, saya kalau misalnya gitu berhijrah atau enggak, saya aja gak pernah mau dibilang hijrah. Jadi buat saya terlalu berat kata-kata itu, lebih baik mencoba lebih baik aja. Kalau bisa mau tanya itu, tanya dia lah. Tapi mungkin dengan mengurangi ke dunia sosmed juga gak sih, kayak untuk Paulanya gitu, mengurangi untuk di depan layar juga gak sih dengan berhijrah tersebut? Tanya dia, saya kan gak tahu. Kan itu kan dia yang milih, saya bukan saya yang... Ngomongin bisnis nih Bang Bayu, Tapi Romi sama Sate Celup kan bisnis terbilang baru ya. Itu kembangan bisnisnya gimana? Bagus apa? Alhamdulillah sampai sekarang sih, bagus. Ya semuanya pasti di belakang itu ada kerja keras, itu aja. Mas Bayu satu lagi dong, sekarang jarang posting foto bareng sama Bapak Ula. Dan kemarin juga acara ulang tahun Papa juga kayaknya nggak ada di foto, emang nggak diajak apa gimana sih? Dia yang foto kemarin. Iya. Oh dia yang foto? Ya. Oh gitu. Dia nggak ikut foto, kenapa? Apa? Dia yang foto, ha? Dia nggak ikut foto kenapa? Apa? Nggak ikut foto bareng sama Teh Fitri. Tanyain gimana? Dia lah, maksudnya tanyain saya. Fotoin aja.